Halo teman-teman, selamat sore. Kita kembali lagi di Golden Beach yang berada di Gold Coast. Tamannya juga luas, panjang. Banyak yang jalan-jalan juga. Di sini pantainya itu ditutup, guys. Gak ada yang satu pun masuk ke dalam sana. Karena menghindari COVID-19. Gak ada satu orang pun yang masuk ke sana, guys. Pinggirnya pun dipakar. Rumah elit, guys. Tutup, teman-teman. Ini jalan masuk ke pantai. Tapi ditutup, guys. Tidak boleh. Kita harus berjalan berapa jam ini? Tuh kan, dengar apa nih? Masih jauh kan? Berjalan berapa mil? Kita jalan ya, guys. Ini situasinya seperti ini karena apa? Payung, guys, payung, guys. Suasana pantai yang sangat sepi. Ini ditutup pantainya ya, guys. Tengok, tidak ada orang. Panjang pantai, nggak ada seorang satu pun masuk. Yang turun ke pantai biasanya kalau menyedihkan. Kalau corona, pantai sini penuh orang-orang yang lagi. Kayak gini kan seger-segernya berenang ini ke pantai. Ayo kita jalan lagi. Sekarang kan ini jam berapa itu? Jam 4.12. Hari ini 30 derajat tadi. Tuh di sana ada Dolphin Square-nya itu. Tuh. Nih Dolphin Square-nya nih. Ada patung lumba-lumba. Masih jauh di depan sana. Nanti juga sana. Kita menikmati jalan-jalan di pinggir pantai saja, teman-teman. Banyak orang-orang yang jalan kaki, lari-lari. Thank you.
itu dermaga speedboat, dermaga kapal boat. Mantap. Saya kasih tunjuk ya, saya kasih review ke depannya. Banyak sekali. Ini kapal-kapalnya. Keren sekali ini penyewaan. Apa namanya, kapal boat ya? Kapal pesiar. Kapal pesiar untuk jalan-jalan keluarga juga bisa. Mahal ini, berkelas ini. Wow. Itu masih gede, ada yang sebelah sana itu kan foto. Ini yang sudah dibuka. Ada juga sebelah sini. Terus sebelah sini itu ada empat yang gede itu. Aduh, ada yang di ujung sana itu paling gede sendiri itu. Yang di ujung sana itu, jangan. Ini sedang. Itu. Ini sedang. Kalau yang ini kan sedang. Yang sana itu. Dua itu gede banget itu, panjang ya. Yang ini loh guys. Yang atasnya itu ada menjulangnya. Ini loh guys. Ini panjang nih. Kalau ini kan sedang. Keren banget ya. Berarti kalau semakin besar. Keren. Kapalnya berarti dia akan semakin mahal. Dan ini. Ini apa ya teman-teman? Jelas ini. Ini bawah ini apa? Tongkang-tongkang ini. Apa baling-baling? Oh, baling-baling guys. Enggak tahu ini baling-baling atau pokoknya ini anggota kapal lah. Anggota badan kapal lah. Duh, apa guys? Kalian kalau tahu ya udah ya. Komen di bawah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye bye. Nih. Tapi ini sedang bersandar, enggak ada yang jalan. Mungkin ada tapi enggak tahu jam. Kapal apa, Mbak? Kapal pesiar ya. Kapal pesiar. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Ini tempat dermaga bersandarnya kapal-kapal pesiar, guys. Banyak puluhan kapal pesiar dari sana berbaris. Para turis-turis tuh banyak yang menyewa, dan orang Hong Kong pun juga banyak yang menyewa. Ini hotel guys, keren ya bentuknya. Ini hotel Gold Coast ini. Bentuknya keren. Woi, anu kono. Bentuk tayo itu. Karena nama tayo mah kecil. Nun tayo, patak. Ini bapak. Ini mandi, eh, enak.